Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, pilihan raya kecil di tiga tempat. Bukit Gantang, Bukit Selambau dan Batang Air. Tiga-tiga tempat ini berada di tiga wilayah yang berbeza, dalam kontrak sosial yang berbeza. Tetapi ini akan mencerminkan hasrat rakyat. Baik pun di Sarawak, di mana majoriti orang Iban yang duduk dalam hutan yang mempunyai budaya yang berbeza, atau di Bukit Selambau yang dituduki oleh penduduk berbilang kaum, orang India, orang Cina dan orang Melayu, masyarakat Islam dan bukan Islam. Bukit Gantang, satu kawasan yang menjemuk di Perak dengan konteks rebutan kuasa oleh barisan nasional yang tidak sahih. Semua ini memberi peluang supaya rakyat boleh sekali lagi tunjuk kita adalah penentu nasib diri sendiri. Perjuangan ini bukan hanya menaikkan seorang ahli parlimen atau yang kita dimaklumkan Saudara Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah tiba, dan kita mengalu-alukan kedatangan Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat dan pemimpin tertinggi Pakatan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Reformasi! 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 Hidup, hidup! Hidup rakyat! Hidup, hidup! Hidup rakyat! Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, sebelum saya undur untuk memberi laluan kepada pemimpin-pemimpin lain untuk mengucap, saya hanya ingin tegaskan satu perkara. Pilihan raya kecil ini amat penting. Ini seperti yang saya sebut, bukan satu pilihan raya yang kita nak naikkan adun dari Pakatan Rakyat ke Keadilan ke PAS. Ini bukan perjuangan kita saja. Pemimpin-pemimpin dalam Pakatan Rakyat sudah memutuskan untuk memilih jalan ini. Kami telah diuji selama 10 tahun. Kita telah menghadapi pelbagai cabaran, pelbagai rintangan dan risiko. Tapi perjuangan ini bukan untuk diri sendiri. Perjuangan ini adalah untuk rakyat sendiri mengambil balik, mengambil alih kekuatan yang ada di kalangan kita. Di sebuah negara yang demokratik, rakyat harus diagungkan. Rakyat harus dianggap kira sebagai kita akan menentukan nasib kita sendiri. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita harap undi yang kita akan pakai yang akan membawa satu kesan yang mempunyai kesan yang mempunyai makna yang melampaui di kawasan DUN. Dia akan membawa akan memutuskan sama ada gelombang ini arus untuk meneruskan perjuangan ini ke arah demokrasi, kemakmuran dan kesaksamaan dapat diteruskan. Semoga kita menghadapi pelbagai rintangan oleh barisan nasional dengan politik wang, dengan kekerasan, dengan pelbagai penindasan. Tetapi pemimpin kita, kepimpinan kita dan parti kita terus akan mara ke depan sampai masa rakyat bersama-sama kita menunjukkan agenda ini adalah agenda yang disokong oleh rakyat. Agenda ini adalah agenda yang akan membawa kebajikan, kesaksamaan kepada rakyat. Dan agenda ini juga harus diperjuangkan oleh rakyat sendiri. Perjuangan ini dilanjutkan bukan saja oleh pemimpin dan ahli-ahli parlimen dan tun, tetapi
juga harus dilakukan oleh pengundi. Saya harap bila sampai masa nanti, kita jangan lupa dan jangan kerana sudah dibagi sedikit ruang, RM100 ke RM200, atau sudah diberi kain pelekat, basikal sebuah, atau janji-janji manis, kita sudah lupa tanggungjawab kita. Dan kita sudah lupa nasib anak-anak kecil kita yang saya sebut tadi dalam bahasa, dalam isu pendidikan. Kalau dasar ini diteruskan, ekonomi kita akan hancur, pendidikan kita akan hancur. So saya jemput semua, marilah kita bersama-sama melakukan satu tindakan yang berani pada pilihan raya kecil yang akan datang. Marilah kita menunjukkan kita adalah rakyat yang bersemangat, berjiwa, yang kita akan menjadi penentu dan mempertahankan prinsip demokrasi dan hak asasi untuk rakyat sejagat. Dengan itu saya ucapkan sekali lagi tahniah kepada pengundi-pengundi dan rakyat di Kedah kerana berani melakukan perubahan, kerana berani untuk bersama perjuangan ini. Dengan itu saya sekali lagi ucap salam perjuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.